Republik Presiden Indonesia. Ada gajah minum susu. Terus kita yang gagah dan tampan. Izinkan kami semua yang ada di sini mengucapkan I love you. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi mujahidin qahirin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desa Lawur, Lawur Dhuwur. Lawur Dhuwur. Sidomulyo Kecamatan Jambur, Kabupaten Kabupaten paling viral sedunia. Anjuran. Serta ibu. Nanti akan. Bapak ibu warga masyarakat Kerang Malam, rahimakumullah. Beli bawang. Keliru merica, terus minta datang ke Malang dengan membawa cinta. Bapak ibu yang saya muliakan, begitu banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia secara bertubi-tubi dan terus-menerus. Satu musibah ujian belum selesai. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita uju cek. Cewek diragati gak oke, belum dalam. Banyak terjadi di kota-kota besar. Yang kita coba lihat secara lebih cermat, apakah kemudian ujian-ujian ini dalam rangka Allah menaikkan derajat bangsa Indonesia atau sebaliknya?
yang tentunya kita sebagai orang beriman, sebagaimana disampaikan hasibu qabla an tuhasabu, pas operatornya gimana operatornya disampaikan selama gak ngaji ini gue cewok berbagai macam berita-berita yang kurang mengenakan senantiasa kita konsumsi setiap hari sebagai anak bangsa Indonesia. Kasus Teddy belum selesai muncul Teddy. Teddy belum selesai muncul Lesti. Alhamdulillah Ferdi sama Teddy belum selesai. Yang selesai baru Lesti. Apa hikmah yang bisa diambil dari kasus Lesti? Ini gimana sih utama-utama aku bukan ngeri. Ini kayak badai ini pokoknya yang oh coba ganti ini aku ini gawa dewe cok. Ini kan yang sama mana apa yang ngurus ini itu siapa? Apa ininya jalan terlalu jauh? Radiasi itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi ke radiasi. Ibu mengikuti kasusnya Lesti juga? Apa hikmah dari kasusnya Lesti Kejora? Hikmahnya adalah tolong jadi perempuan jangan kurus-kurus. Kenapa kau dibanting? Kayak gitu ya ibu, dulu di depan jilbab nyampe lemur menjijikan. Bapak ibu yang saya muliakan, tentunya segala bentuk dan itu patrenya ini lama-lama ketua panitianya bisa saya laporkan ke Polsek ini atas dugaan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Bapak polisi sih ini ramu tawa pajakan akhirnya bahasa kami sampai akhirnya ke bahasa kami gak masalah anak kami kecil tapi selamat daripada jingga ya. Ganti ganti tak masuk operatornya nggak nyambung tapi puas ganti mic-nya Nah, maka itu yang saya melihatkan bagaimana kemudian sikap kita sebagai orang beriman terhadap semua musibah yang terjadi. Persoalan-persoalan kelembagaan belum selesai, kemudian muncul ujian Allah kepada kabupaten yang kita cinta. Jangan menang baik, ini cantik-cantik baik. Ini bukan cuma gak emosi tadi. Belum selesai urusan-urusan itu, kemudian Allah kembali mengejutkan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah, semoga Allah kuatkan kita semuanya. Musibah yang tidak pernah kita bayangkan,
ternyata harus terjadi di tempatnya. Disitulah kemudian kita diingatkan oleh Allah, Kulayusi bana ilama kata Allah ulana, huwa maulana, wa Allah faya tawakkali mu'minun. Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Bapak Ibu yang semulia, ketika satu peristiwa terjadi, tolong tetaplah berhusnuzon dengan Allah. Kita seringkali kemudian ketika musibah itu datang, seolah-olah menjadi orang yang paling menderita sedunia. Padahal mohon maaf, ada kalanya satu keburukan yang menurut kita buruk, tapi sebenarnya baik menurut Allah. Seringkali saya contohkan, ada seekor burung terbang tinggi. Begitu dia terbang tinggi, jatuh tepat di comberan. Dia merasa kedinginan berada di dalam comberan. Sejurus kemudian datang seekor sapi, membuang kotoran tepat di atas sang burung. Burungnya mikir, sudah jatuh tertimpa. Sudah jatuh tertimpa tretong. Dia rasakan ternyata apa? Tretong yang menurut dia buruk ternyata membawa kehangatan bagi tubuh si burung. Saat dia merasa nyaman dengan kotoran sapi, lewat seekor kucing menjilati burung dari kotoran sapi. Kucingnya, mohon maaf, burungnya mikir, ini pasti kucing akan menyelamatkan saya. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Kucing yang dikira datang pengen menyelamatkan si burung, ternyata setelah burung bersih dari kotoran sapi, burungnya dimakan oleh si kucing. Satu hal yang menurut manusia buruk ternyata membawa kebaikan. Satu hal yang dianggap baik justru membawa kejelekan. Itulah kenapa Allah mengatakan wa asa an taqrabu syai'a wa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrun lakum. Ada kalanya mohon maaf hari ini, Anda semua yang datang mungkin diuji oleh Allah dengan harta, dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Anda mungkin mengatakan Allah tidak adil. Kenapa orang lain kaya saya miskin? Tapi coba ketika Anda lihat, ketika kemiskinan itu membawa afiat, kita nikmati, mohon maaf, ternyata ada banyak kebaikan. Coba nyuwun saya pelajin, nanti kita ambil suki kayak sahri minggu. Orang mungkin bilang nunggu minggu lo pengajian. Gila apa tadi? Tapi papa jadinya ditakdir suki kayak sahri ini. Ya mohon maaf, gak mungkin Anda mau pengajian hidup apa adanya dengan jalan tikar. Bahkan mohon maaf, banyak yang kebagian tikar duduk apa adanya. Yang duduk apa tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body si kegatal kegatal. Lahan mulai kayak gini berapa mungkin ini bisa mungkin aku body, aku mau mati tapi macam-macam keripin, waktu. Kita harus ingat, apapun yang menjadi keputusan Allah, itu pasti terbaik. Bapak Ibu, Allah menciptakan dua hal besar dalam hidup kita. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Bagaimana kita menyikapi takdir dan doa? Takdir itu proposal Allah untuk manusia. Sementara doa itu adalah proposal manusia untuk Allah. Takdir itu ketentuan Allah untuk manusia. Sementara Allah memberikan fasilitas kepada manusia tidak hanya sekedar menerima takdir, tapi juga memberikan cara. Caranya adalah doa. Maka seringkali Allah itu merubah takdirnya gara-gara mengikuti doa hambanya. Maka dikatakan la yaruddu Allah illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Makanya acap kali dan sering kali Allah membatalkan takdirnya karena mengikuti doa-doa dari hambanya. Maka di sini kemudian kita dilarang untuk berputus asa. Wala kai asumir rawhila. Loh kok ya Allah ya? Kok kata ngaji ya? Kai asa itu artinya jangan berputus asa. Berarti aku udah mungkin berputus asa. Jangan-jangan kakek mental kai asa. Kai asa itu anak malah ya Allah.
Iki jenis menungso kok iblis. Kamu pengajian malah kaget. Walatai asin niku kula mboten misuh niku ayat Quran niku. Goblok. Kok ngerti? Pakai TikTok ya. Sing diwaca ora ayat malah aku sing tak jelas. Begitu sing iki. Depan sini. Bapak Ibu, Allah punya takdir, tapi ternyata nyuwun sewu. Mungkin pola pikirnya adalah ini bisa jalan di takdirku tidak banyak membahagiakan hamba-Ku itu. Maka kemudian apa? Allah memberikan fasilitas bagi kita untuk tidak menerima takdir itu dengan apa? Dengan doa. Makanya di situ kemudian kenapa kita harus banyak berdoa? Wa idza salaka ibadatani fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Seperti Bapak Ibu jagung bagi saya. Anda itu seperti khusus. Maksudnya apa? Jauh di mata dekat di hati. Ada apa tadi? Rata-rata Pak Habib itu sebenarnya sama. Daripada cinta di penjara. Saking baiknya Allah kepada kita. Coba anda lihat, kenapa dari 99 asmaul husna ketika Allah mensifati dirinya untuk sering disebut oleh hamba ini dengan kata-kata Rahman Ar-Rahim. Terbukti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak mensifati dirinya ketika menggunakan kata bismillah dan kata bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Allah tidak menggunakan kata yang lain bapaknya bismillah di jalan yang lagi terus? Tetapi Allah menggunakan dua asma'ul husna yang sangat viral dan masyhur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana kemudian Allah ingin menampakkan dirinya begitu dekat dengan hamba-hamba? Maka ketika kau bertanya, ini korik, aku dekat. Tapi selama ini justru kita yang meninggal. Maka kemudian dalam hadis suci Allah mengatakan, tiga abdi korik, wa'abdu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku, aku cinta ketemu dengan hamba. Tapi sebaliknya, di situ Allah mengatakan, wa'idakan kalimohi, fa'abdu liqa'ahu. Ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hamba. Emangnya ada terus orang yang benci ketemu dengan Allah? Banyak. Orang yang tidak taat aturan berarti dia benci ketemu dengan Allah. Orang yang tidak tahu melaksanakan perintah berarti dia menjauh dari Allah. Maka kemudian dalam hadis suci cerai lain yang disebutkan, anak ini dalam di abdi, aku ini sesuai dengan perasaan Allah. Karena kalau dia pakai kacamata, apa tentunya kasus kedua itu sangat mengundur kita. Tanggal 1 Oktober saya nyanyi dengan Kapolri di Probolinggo. Saat itu saya baru saja bilang begini sama Kapolri. Pak Kapolri, yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalan. Saat itu Kapolri sudah merasa saja begitu pulang ke Jakarta mendengar berita yang dahsyat dari Malang. Semuanya terpukul. Saya menangis. Saya tahu betul, saya dulu itu ketua suspolor di Sleman. Saya hari ini komisaris PSS Sleman. Saya pernah menjadi suspolor. Saya juga pernah ditembak gas air mata. Lah ngomong tak usah ditembak gas air mata, saya ngomongin berdina manis. Mergo apa yang nonton terhadap itu juga lo ngintip itu putih. Saking kita kan kita dikasih Pak Tuhan. Ini juga untuk muhasabah kita ya.
saya dari dulu itu kenapa mau jadi ketua sosok? Salah satu guru saya, anak-anak yang tidak berisik sama dia yang kecil teman-teman sosok oleh tua. Biasanya mereka pede kalau masuk setakat itu sudah dalam keadaan mubicin. Loh, ini dia semuanya, tapi lainnya aku mau supporter ya. Masuk setakat itu, kata-kata sudah menunggu. Saya bilang, kita itu bisa kalian kok nonton sepak bola tanpa harus berkonsumsi narkoba. Itu alasan kenapa waktu itu saya sampai jadi ketua sosok. Eh ternyata juga saya salah. Dulu sebelum sama saya mereka begini. Setelah saya jadi ketua sosok mereka begini. Jadi bilang alhamdulillah. Dulu sebelum sama saya mereka begini pakai botol. Begitu sama saya malah begini pakai kanan. Kita hanya sekedar menyalahkan seumpamanya aparat kepolisian bahwa kita tidak dilakukan. Pasti mereka juga punya pertimbangan. Dan ini harus diperjelas kasusnya. Yang sama harus bertanggung jawab, betul? Betul! Entah aparatnya, entah pampelnya, entah PT Rolimpia, entah Indonesia ini, siapa? Tapi kita juga sebagai penonton sepak bola tentunya harus evaluasi diri. Mungkin ada yang salah. Saya tuh pernah nonton sepak bola di bola mengangkat aku kan tinggi. Kok gini kita nggak ke atas ada air. Bun, ternyata semua orang dulu sosok gue. Pas saya banyak, ya Allah, kan ada itu kebangun yo. Bima kamu bim. Bagaimana kemudian Allah ingin menampakkan kehadapan kita dengan segala kasih dan sayangnya. Allah menampakkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa kemudian seolah-olah kami mengatakan, dari semua sifatku, dari semua asmaku, dari semua asma Allah Husna, kalian ingat Ar-Rahman dan Ar-Rahimku lebih besar daripada asma-asma yang lain. Artinya apa? Kasih sayangku, kata Allah, itu lebih besar dibandingkan yang lain. Ketika kemudian seorang hamba begitu banyak berbuat dosa dan maksiat, Allah hadir dengan mengatakan kekayaan yang tidak dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyya alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Bagi orang yang kaya maksiat banyak dosa sekalipun, Allah tidak mengatakan dengan kalimat, "Wahai engkau para pendosa," enggak. Allah tidak menyebut orang yang ahli maksiat dengan sebutan wahai engkau ahli maksiat. Bagi engkau yang banyak salah, Allah tidak menyebut dengan kalimat wahai engkau yang banyak salah. Tetapi Allah menyebut orang ahli maksiat banyak dosa dengan bahasa kul ya ibadi. Hai hamba-Ku. Kalau kita kan begini dengan sustri dengan suami itu kadang-kadang menyebut pasangan itu dengan kata-kata spontan yang menunjukkan kedekatan antara suami istri. Makanya saya manggil istri itu pak itu tidak dengan satu kalimat berbeda-beda. Kadang-kadang saya manggil istri saya be. Ya betul itu kok. Kadang-kadang saya manggil istri saya sar. Bukan saya sih saya toh. Kalau Pak Baso ini manggil istrinya yang maksudnya apa? Yang keberapa? Ada juga manggil istrinya mama. Bocah, butuh kain kata-kata. Assalamualaikum mama, iya mama. Mama apa? Tandur papa. Orang masuk bulas. Ternyata Allah menampakkan kedekatan kepada para pendosa dengan mengucapkan kalimat apa? Ya ibadi, ala ladina asrafu 'ala anfusihim.
yang telah melapar kepada saat dirinya. Artinya apa? Bahwa kemudian Allah lebih baik dengan kita. Tak ada sebaliknya bagi orang yang merasa suci banyak amal. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, "Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ta'ala." Jangan pernah kamu merasa suci. Dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kalau saya ngaji sama bapak-bapak kayak gitu dulu kan saya bilang, bisa saya bilang dulu, kamu ngaji sama awak yang sudah kamu buat. Kenapa? Karena kamu betul-betul menyempatkan waktu di saat setengah kamu mau terima tamu, kamu gunakan waktumu untuk ngaji sama aku. Dan di saat itu Allah menurunkan rahmat-Nya. Dan di saat itu, kalau justru saya ngaji alam itu, ya udah, mau main apa ya? Tapi bapak itu karena sana sih begeng, karena bapaknya sebagai ikhfa begeng. Aku juga pakai pola-pola aku bro, begeng. Mereka betul-betul mengulangkan waktu mereka begini. Makanya kemudian jangan merasa mengatakan, jangan pernah menghina dosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Allah menempatkan berkatanya dengan para pendosa dan Allah memperlihatkan kuasanya atas mereka yang sesuci. Makanya kemudian si Zain Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa itu ketika di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah mengatakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat tapi matamu tidak melihat. Kita itu nggak bisa. Begitu melihat jelek, akan maksiat. Di saat kita ngomong seperti itu, bisa jadi dia sudah bertobat sementara kita bermaksiat. Maka saya sering bilang, kalau kamu jujur dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalu, tapi memahami dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini kembali ke cara pandang Bapak. Maka kemudian apa? Dari semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, jangan pernah kita bersusun dengan Allah. Jadi kan sesudahnya itu orang mau nansar, kalau sesudahnya itu orang mau nansar, maka komennya sesudahnya kamu kusi Allah. Aku ingin terlebih abdi, aku ini sesuai dengan perasaan hamba. Maka jangan pernah bersusun dengan Allah. Jadi Allah tidak akan memiliki maksudnya Allah. Ada kebaikan di situ. Bukankah orang itu bahagia tidak ditentukan oleh harta? Walaupun harta itu merupakan khusus dari sebuah kebahagiaan. Lalu aku jatuh susu di pun saya, di mana saya bilang, bagaimana kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa satu hal. Yang doa ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, warna masyarakat jatuh malam. Kerasa apa Bapak? Kerasa! Si doa kerasa kuliko. Lalu kalau takkan kerasa apa Bapak? Jawabannya, urun. Jadi dengan kerasa pulau urun. Kata Nabi, urun ini baru bahasa Jawa. Ayo, bayar apa Bapak-Bapak? Jadi kapan bahasa Jawa. Saat orang susah. Kalau saksarewa, saksarewa, terlalu kumpulkan itu susah. Karena itu kalau berarti menjikan, monggo saksarewa itu susah kumpulkan itu susah. Goblok. Saya sebenarnya pulau sowan atau pulau lalu? Pulau sowan panjenengan lalu. Saya sebenarnya pulau matur atau pulau menjikan? Pulau matur jenengan paling panjenengan. Kulo undur apa kulo mantuk? Kulo mantuk jenengan undur. Jadi kata bahasa Jawa aku sing digunakake bahasa Inggris. Soale apa? Jangan kan anak mbok ni wae ora tau basa karo bapakne. Malah basa karo mamu. Ayo Pak Bagok. Bahasa Jawa banyak bahasa Jawa yang dijaga bahasa Indonesia. Contoh. Ikan dari mana? Masuk.
Biar kamu tolong. Kalau aku rindu mereka di Nabi, kan sama sama. Kenapa dukun dipanggil orang pintar? Karena dia dokter orang kuat.
Lho jadi ini terima halo. Manusia itu tak kuasa pak. Orang tak pergi manusia kuasa. Mereka tidak kuasa. Kalau Allah kan mau kuasa. Tuh itu yang paling gampang yang terima halo. Tuh itu gampang apa susah? Tapi nyatanya kata orang tidak bisa tunggu ini bukan. Kalau itu bukan satu bukan bukan. Asli kalau wander sehingga aslinya moco dulu di sisi Allah maka dia bakal sehingga aman. Mana tangan yang ramai. Soalnya Allah bukan ngeresakin. Tapi lucunya dia ngejatuh. Lari turun nama dungo motor dirakan butuh. Tapi aku mau ikut bah Jumat terang motor dungo matahari. Ya sinar muslimin. Tapi lucunya terang dungo bah Jumat. Orang kemudian bah Jumat kan orang sego. Ya kan. Gede apa bapak? Bila katakan Gus, apa obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Tapi dengan pulau magic dengan turun akhirnya saya ingatkan aku mau tidur itu saudaranya mati. Bila pulau magic dengan turun berarti pengen coba-coba? Mati. Berdandung timpangan ular wong sing ngantuk manak lan ilang gedang nutuk mangsa cengkeh wong sing ngantuk lambene dopek lha ngono kok sak rasa turu eh apa-apa nguyuh iki gampang apa susah. Tapi yang kanan Allah boleh tersakit. Hulah bapak yang sesungguhnya. Hulah jangan umroh kayak anak Kapolres Sleman tapi anak dalam itu. Salah satu suara untuk umroh kadar sulit menangis. Anak itu harus ada sekunci. Melakukan itu aja setengah jam. Kue lah kata aku. Katakan kue ngapa doa dan itu sama kayak yang aku kan bahan yuk lo boleh aku. Aku lo main goblok. Muncul kayak bagian itu aja menunjuk foto. Itu goblok-goblok itu ternyata lu gak bisa menunjuk. Aku lu jadi tak bener-bener itu gue menang aku. Tak obat kabel itu gue menang aku. Makin aku jadi tak selenting bahasa. Berdasarkan penelitian yang dimasakkan juga laki-laki yang perutnya besar biasanya mana mancing. Lawan mau yang gede mana mancing? Khusus tambah pengen cilik dari mana? Lalu dengan sakti orang yang sorak bahwa uyuk itu gampang orang yang maka pasti karena manusia itu bisa seharusnya di dunia mereka kalau orang ini lantangan aku itu dengan gawe jenis TPA itu kalau ada kakak-kakak TPA akan TPA itu tradisinya yang mereka sudah mengapa-apa. Lakukan di OMU itu namanya madrasah diniyah. Nah awal ini kan lagi di OMU tapi dia kan amalia OMU. Malah sebenarnya yang itu amalia OMU contoh. Ikhrok itu saya. Tapi lakukan di sini OMU itu betul ikhrok tapi turun. Metode yang sini namanya al-Baghdadiyah.
Lah orang itu dibuat-buat kedua kepo, tapi itu dimanakan di perodakan di Muhammad. Iya. Berarti hebatnya ke Muhammad, dia menangani orang itu. Orang itu, kudulah kalau lebih didengar, jadinya itu tidak mungkin merasa dirinya nurul. Ini tinggalan yang bapak itu di dia. Mila nopo dari sifatnya kau dan anak menghafal, dok anak lebih besar. Tradisi ya, bapak dia kudu dijawab kok. Pak jangan pernah diganggu. Pak Umar dibanding pembacaan kalimat Thayyibah. Kuwi kliru. Lah tahlil itu mesti kalimat Thayyibah. Lah kalimat Thayyibah kuwi mesti amin. Acara selanjutnya pembacaan kalimat Thayyibah oleh Muslim. Saya aku langsung saya baca. Paham cara sih. Cuma kasih lagi di kalimat Thayyibah. Masih nanti. Sama-sama pada saat dengan Thayyibah. Saya ini selama diganti seni musik religi. Oh, meneh. Sis bagaimanon? Neng dile berjanjena. Neng dile dibakan. Neng dile sorawakan. Neng dile hak doang. Kaya apa esok? Pakaman kalian mau ketemu? Pekerjaan gue boleh. Paman apa? Masalah apa? Hak saya khusus sama khusus untuk apa kali kita berhadir? Yang nyomong ini khusus untuk kalau nak lebih ada ni apa menghadir mana? Mana tuan ini yang kalau mana ya semua yang bersih ziarah kubur di pantai di sini. Saat ini diganti kalau di buku muslimat wisata religi jancuk. Lah sowan dulu bahasa kok wisata ini. Tentang-tentang, ini ini sejarah kubur. Loh kan orang yang berjalan tanggal jadi orang tanggal yang itu berjalan tanggal yang itu. Ya aku kasih nyoba, di bawah percaya. Setelah orang provokasi-provokasi ini amin boleh, tahanlah gak boleh, yasin boleh, yasinah gak boleh, sholawat boleh, sholawatan gak boleh. Mau sesuai sendiri, tapi acara tahlil kayak tadi. Tahlil itu jadi yang dipocok ini, lalu sebuah cowok-cowoknya tahlilan. Sholawat itu dipocok, lalu dipocok jadi ini sholawatan. Yasin boleh dipocok, lalu dipocok jadi ini gue gak wis tinggal jadi ini sarungan orang itu gue gak ngelanjut kalau tangan itu belum tinggal gak wis tinggal jadi ini sarungan gue gak ngelanjut tangan di kewet gue gak ngelanjut jadi masuk rumah gue lho polisi ini muda gue anak-anak disusun ini anak-anak